dari distribusi dimulai dari apa namanya, kita kan ada DKM juga mainnya seperti di UMI. Jadi DKM itu dimulai dari 2018 itu kita sudah mulai ikut-ikut kayak itu ada paper atau ada makalah apa kita coba ikut dalam timnya ini juga sebenarnya. Jadi kita memang sudah ada ide, kita tuangkan di satu grup lalu kita eksekusi bareng-bareng seperti itu. Jadi anggapannya dari 2018 sampai tahun 2022 baru kita mendapatkan hasilnya sedikit teknologi dari kami. Dan kebetulan di sini kami yang berhadir di UNTT berharapan nih Pak dari tim manajemennya yang berhadir yaitu Pak Yuli kemarin. Jadi Pak Yuli selaku asisten kami kebetulan lagi kondisinya tidak memungkinkan untuk datang apa-apa dan bapak-bapak. Jadi kemarin itu agak drop untuk gula darahnya, jadi agak masuk IGD kemarin. Jadi padahal sudah siap-siap nih bareng-bareng sama kita dan koordinasi sama teman dari tahun 2019 sebenarnya. Jadi kenapa memang apa sih nomor unggulan dari inovasi kami? Yang pertama hasil development dari beberapa tahun yang lalu. Ya artinya tidak sekali instan ya kita nih. Seiringnya berjalan waktu kita tahu apa sih kelemahannya, kelebihannya, apa yang bisa diupgrade seperti itu. Jadi terciptalah mungkin ini sudah yang hampir 80% dari potensi alat ini yang kita bisa kembangkan seperti itu. Jadi kawan-kawan semua, bapak-bapak, jadi alat yang kami sebutkan tadi telah memang kami development dari tahun 2019 yang dimulai dari awal itu kita menciptakan suatu isolator yang eksekusinya menggunakan strain isolator lah. Jadi strain isolator dulu kita rekayasa engineering lalu kita ubah menjadi PE yang awal pertama atau polyethylene. Lalu kita upgrade lagi menjadi seperti abang-abang itu pasti tahu lah kayak seperti teknologi stick PDKB yang dalam itu foam yang CSP. Kalau kita biasanya kan kalau pemadaman otomatis melepas pemutus kendaraan. Misalnya. Nah kemudian bagaimana dengan adanya alat kompos kami? Kompos bisa kami pasang sedangkan mungkin dalam titik gangguan, misalkan di yang gangguan adalah di tiang satu, kita bisa pasang alat ini di 2 atau 3 gaung setelahnya. Jadi yang gangguan di sini, yang kita pasang yang ini 2 atau 3 gaung setelahnya, kemudian yang sisi sebenarnya juga dipasang juga satu set lagi di sebelah kanannya. Sehingga nanti untuk pemadaman yang harusnya sebanyak ini menjadi tidak ada wilayah padam. Karena kita pasang alat kompos di sedekat mungkin, penyulangnya akan kita pasang di layer 1 sampai dengan DSP bagian atas atau kompos, kemudian PR2 akan kita menurunkan beban sampai di EBS ataupun kompos bagian bawahnya. Next, Mas Al. Nah ini juga adalah kasus yang dijelaskan Mas Kamal tadi, di mana di Palangka itu masih banyak juga Pak penyulam-penyulam yang hanya satu penyulam ataupun MDL ini. Sebenarnya dia ada penyulam backup, namun karena jaraknya tadi yang jauh sampai 2 km/5 sehingga tidak memungkinkan untuk kita menutup ban. Jika kita menutup ban juga di sisi tegangan dia menjadi turun tilang. Jadi misalkan terjadi gangguannya di jam 6 sampai jam malam tadi, otomatis tidak bisa untuk kita lakukan backup ataupun menutup ban penyulam selanjutnya. Sehingga kami yang membuat DSP kami yang pertama adalah jarak antara lokasi jalan dengan alat dalam titik pekerjaan sangatlah jauh sehingga tidak bisa kita pasang ataupun kita kerjakan. Nah kan seandainya dengan alat DSP ini kan atau kompos ini bisa kita maju ke gaung-gaung setelahnya yang mendekati dengan jalan, dan setelah di lokasi jalan dekat dengan tiang bisa kita pasang. Jadi kita tidak harus di titik lokasi yang jauh tadi, bisa kita geser ke kanan ataupun kirinya yang memungkinkan bisa kita kerjakan dalam DSP kita. Kemudian ini juga di penyulam, padahal ini di penyulam di zona satu semua Pak, jadi dia lokasinya berada di jauh dari titik pekerjaan dengan jalan. Gini ya? Enggak, begini kecil. Kalau sebelum ini Mas,
DPD lebih besar nih, sama dengan kepol itu ya. Kalau ini lebih luas, ini lebih kiranya. Iya, awal sempit juga. Injak aja lagi yang mau sini. Pak. Ya. Ini kok jadi ya? Ya, ya. Konduktor itu yang sebelumnya pakai Tapi yang konduktor kecil apakah kekuatannya sama ketika yang pakai itu terus dia kan ditambahkan slipnya gitu Pak ya, tapi slipnya malah yang rosot ya. Oke Pak, kita nanti kita akan atau mungkin main sudah yang tadi dari segala, tapi dari segi pemujiannya masih belum. Kalau yang dipasang sendiri itu sudah ada 10 sudah sampai 3 bulanan ya Pak, ada betul Pak, itu Pak ya. Ini di dalamnya apa? Kayak sama kayak apa? Pabrikan yang kita koordinasi dengan pasang ini. Iya. Saat ini tidak kita mengedisi ya. Jadi karena kita kasih desain kan sebagai belum bisa. Kemarin bisa. Sama khusus sampai tadi berapa? Sampai tembusnya itu tekanan 2. Tekanan 2 kan maksudnya 235 ya. 235 kafe. Seperti itu konduktor lemahnya isolator itu. Oke. Sama kayak sama kayak material isolator tarik yang banyak ini kan polimer. Nah, seperti itu ada kan? Ini bisa dipasang di biar dipakai. Jadi misalnya kalau ada pengendara sudah tembus Pak. Tapi itu kan kabel ya. Jadi yang ke sarannya di manual. Dia bisa dikancing. Ini masuk lagi. Nah begitulah sifatnya. Di dalam ini kita bisa dapat jadi hasilnya belum yang kosong. Ininya yang dicetak lagi kita mau jual lagi yang materialnya murah. Orang cetaknya malnya. Ya. Oke, kalau itu kami juga ini kan sudah kayak nanti bisa. Iya. Nah kalau ini taruh di kantor kan tangganya putus. Bisa putus. Kalau untuk SCA sementara belum dapat SPM. Gigit aja. Ini yang 70 Bang, tapi yang ininya yang enggak bawa kita.
alasnya ini, anunya, slipsnya. Iya. Slip untuk 70 enggak ada. Ada kemarin tadi itu ada tapi enggak cukup. Tiga aja, Bang. Tiga. Bang nih, ini abang ini. Harusnya 6. Masih lama-lama nih, Bang. Ini buka semua aja, supaya kita oke. Balik lagi. Biar ini menahan aja biar. Oh iya. Lupa tuh. Nah, ini yang diisolasi. Biar enggak jatuh. Karena posisinya ke bawah nih. Enggak kayaknya ini. Jadi ini ditarik bisa. Ayo, kasar sekali. Ini buka begini nanti. Ada kopi ya, Allah. Ini kan semua. Iya, mas ini dia harus turun. Tetap bisa turun, satu. Ya, nanti lah bang dan nanti itu. Iya masih dia tetap harus turun. Jangan. Lu kan harus buka angkat ini. Konduktor kan begini. Iya angkat ini. Angkat cepat. Yang penting bisa buka semua. Buka semua aja. Tetap buka semua. Tidak selesai. Teman-teman pikir yang satu enggak usah buka, dicabut ini tinggal putar aja gini. Nah, sebenarnya bisa tapi kalau pengalaman kami lebih enak kayak gitu lah. Enak gimana? Enaknya di mana aja nanti? Siap. Kalau kami enaknya tidur ya. Lebih baik tidur. Tapi soalnya enggak ada bawa spare juga nih, Bang, anu ya. Oh iya. Nah, jadi masangnya nanti kayak gini aja. Pasang satu baut. Atau satu baut sini. Ini pasang ini, satu bautnya sininya. Silang-silangkan, kalau lepas aja udah enak aja udah. Baru temannya bisa kerjain sebelah sana, satunya kerjain sini. Cepat. Yang penting ini. Kan kita pakai sarung tangan tuh. Harus. Kurang. Oh ini lakban. Ini lakbannya. Ini nanti jatuh nanti. Iya. Ini buat anu. Double it. Apa itu item? Sudah, Bang. Kalau 150 tetap ada, tapi yang lebih tinggi ini harus ada yang 150, Bang. Kalau yang ini yang 70 yang ada. Itu sama. Ini sudah pasangannya, Mas ya. Pasangan. Tapi nanti dia. Oke. Ini buat botrok 19. 19 semua, Pak. Ada. Jatuh di dalam itu. Mana bawah 17. Jadi mesti buka. Buka itu. 19 enggak ada. Jatuh di dalam celah dong. Tapi dia di bawah. Minta dia. Sonde itu kalian ke jatuh itu dulu. Tapi tadi ada mata sok 19. Berarti itu lepas yang manual kunci ini. Wih lama aja. Mata sok. Mar Rio. Mar Rio ada sini. Matanya saja. Mario hilang ada Mar Rio. Hai. Kayak kamu.